tuan-tuan semua, hari ini kami dah nak pergi ke Betong, Thailand. Tapi apakah daya, sistem down. Aku kecewa. So, apa cerita sekarang ni? Nak buat macam mana ya, no? Tak apalah, kami rela. Kami rela walaupun kecewa. Okey, kami masuk dulu. Kami tunggu kat sana lah. Alright. Okay. Ada rezeki kita jumpa. Tak ada kita jumpa lain kali. Okey. Okey, so sebabkan ada masalah teknikal sikit, kami akan masuk dulu lah. Okey, kita akan mulakan perjalanan kita ke Betong. Okey, maka ingat aku bawa. Masih sempadan Betong. Hai. Kami dah nak masuk tu. Betong first time. Naknya nak main ramai tapi lekat dua motor macam. Finally. Sedih. So kita akan masuk tengok-tengoklah nak makan-makan. Hai, tak apa ni kita pergi jalan tengok dulu pasal nanti boleh pergi pula ah apa ramai. Ya. Semoga tak semua nanti boleh menyusul kemudian. Ini kita punya mastermind kita. Okay. Dia pun tengah memperhatikan keadaan. Agak sendu sikit lah kepala kita. Kita nak pergi Betong, kita pun tak tahu lagi masalahnya. Tak, sekarang kita nak pergi mana? Oh, sekarang kita nak pergi cop buku. Okay, kita dah settle apa ni, body passport semua. Okay, kita dah nak masuk ke dalam. Okay, sekarang misi seterusnya ialah untuk mendapatkan money changer. Ya, money changer, pengurusan. Sebab tak kira maka duit money tak laku. Duit money jatuh. Duit money. Ini kita yang pertama cari tempat buat air wudu. Cari tempat buat air wudu sebab aku tak ngerti. Sebab aku gemuk. Ya, ini kan. Kau juga. Mi tengah mencari money changer. Mari dengan Ustaz Fuad ke? Dia merodong sama lah kami pun. Okay, seterusnya bila lepas kita tukar duit, kita akan beli SIM kat Thailand untuk kemudahan kita kat sini lah. Dia terus selalu dah. Okay. Lama tak mari. Saya nak masuk Thailand. Okay, kita ada dekat 7E sekarang ni. So, macam-macam je ni. Mana? Ni, kombucha ni. Kombucha ni yang kita makan passion hari tu kan? Berbeza lah daripada kita punya 7E. Tak mari beli susu niji. Susu niji? Oh, sedap rupanya. RM2 di Mokpan? RM2. Mau dah kelahi harga apa? Bodoh. Aku dah bodoh. Dia jadi beli. Nampaknya belum lagi sampai di destinasi makan kita, dia dah beli tu. Aku tak boleh. Aku memang masalah. Ini dia. Kaya ai dulu. Ha? Roti kaya kupes tu. Okey, aku beli roti ni. Harga dia 4.54. Okey. So aku dah 1000. Ya, ya. Kaya kan? Kaya kan aku? Harga lebih kurang kita je. Ya, dia lah bantuan. Hasil 450, 300. Bat. Hudung aku dah campur. Batai je lepas-lepas saya beri dulu. Tak apa, kita punya mastermind kita relax-relax. Next destination. Tak tahu ke mana kita ikut mastermind kita ke depan tu. Kami kata dia merilet tak kata tepi kereta. Hak tu dia mampu dia buat apa? Ha? Tu polis ke apa? Polis. Jaga ke dalam tu. Agak. Tak bawa kot. Jom. Okay, kita dah sampai ke jalan.
Dan kita dah sampai ke Skywalk. Safuad kata banyak perubahan. Lah kalau naik kena naik motor ni. Oh, naik motor ni naik atas. Oh, kita kena tukar motor ni pergi atas. Jalan baru dah buat lain pula ni. Ya. Yang mula mari dulu jalan jalan kecil kan, jalan kebun. 2016. Kalau kita hari nak cari tempat nak tidur malam pun nak merilih. Okey, sat pula. Ah, nak cari tempat semalah nanti nak merilih bawa mari kawan lagi. Yalah. Sebab dulu mari bukan lagu ni. Tu saya tak nak tidur lah. Saya dah lagi dah shopping kat sini dah jual-jual. Naik lagi kita shopping dululah. Ha, dah jual-jual baju untuk cerah mata lah. Dia kata main air wing ni. Adik eh? Adik jual baju? Ha, adik comel. Ha, dia jual baju. Baju ni lah, baju Skywalk. Dia ada macam tu. Warna putih comel kat tempat tu. Putih comel? Comel. Tapi kalau kita tengok lah kat sini. Ada jual makan-makan. Okay. Ada locing, locing. Ah, banyak orang jual kat sini. Campur di ibu. Dah sampai ke tu, Skywalk. So, pertama aku kat sini, saya sangat-sangat memujakan. Memujakan, excited. Tapi biar sejuk, sejuk. Dalam ni sejuk. Eh, mas nak mas. Okay. Ada anak ya tak? Cumi ni dah tiga. Ya. Ada nak lepak. Oh, tiga. Dia ada enam. Skywalk sepatutnya orang naik pagi buta. Tapi tak apalah. Tapi kita naik tengah hari buta. Bolehlah nampak view. Dia punya suasana dia macam mendung. Cantiklah hari ni. Bolehlah tengok view pemandangan daripada atas tingkat paling atas sekali Skywalk. Iaitu tingkat 6. Oh, segok weh atas ni. Sirih bang. Ni tingkat 6. Sirih bang. Elok weh. Turio. Datuk ni untuk Skywalk lagi. Turio. Elok gila. Macam mana puas hati? Pengalaman yang menakjubkan. Tu siap ada apa-apa tu. Apa tu sungai ke apa? Dia tak ada orang. Dia bukan masa dia lah. Haa. Tapi kalau tak ada awan pun cantik kan view dia. Korang semua. Datang lagi sini. Abang semua main ni. Korang sedang beraksi. Okay. Yo, awang mendu nampak tu. Awang mendu. View dia sangat cantik. Tu, yang aku paling suka sekali view tu. Yang ayat hijau. Ayat kasih. Apa kata macam hijau? Memang power. Walaupun tak ada awan nano. Tapi dia punya... Awan anu tak ada, awan mendung kau dah kat atas. Jangan lupa kita main naik motor nah. Aku tadi masa duduk tingkat 3 tu, kau sama macam naik Gunung Baling kan. Bila naik sampai tingkat 6 kan. Hebat. Kita nak pergi sana. Takkan ke Skywalk tu pula. Tapi hak ni memang best. Aduh, dah bilang nak ambil gambar selalu. Best. Apa patut main sini? Kanak-kanak riang, Teletubbies. Oi, kanak-kanak riang. Show mari tadi lompat tu. Memang seronok. Jangan pelipis ni, okay? Masa tak ada orang. So, aku boleh buat sesuka hati aku. Seronok weh, seronok. Tadi kami duduk atas tu. Situ. Tingkat atas. Okay, kat sini. Kena jalan. Takut weh. Jalan. Awak jalan tepi. Takut. Weh, menakutkan. Okey, bawah dia tu macam tu lah. Aku duduk kat sini, aku tak takut lah. Astaghfirullahalazim. Nakutkan tu. Oh, waktu pun dandan jadi orang siap lah. Jalan atas ni je, boleh tak? Saya rasa berdebar-debar. Bismillahirrahmanirrahim. Mak, tak beraninya kat situ. Adik berani duduk atas ni je. Han tak takut ke kak? Aku bukannya macam tu pun. Bohong tadi, han takut. Tadi. Tu nak mempengaruhiku. Okey kok, tu dia. Jadi rasanya aku takut tu.
Hei, perasaan. Mau tengok tu anak dugong. Anak dugong. Tepe mengakak lah. Anak dugong ke? Anak apa tu? Duh. Aku rasa ni anak beruang kolon. Sama burung kat bawah ni. Nampak lah. Saya burung. Weh. Weh, tu dia. Tu dia. Tahu, inilah kita punya destinasi kita hari ni. Kemuncak destinasi Skywalk. Kita. Skywalk. Skywalk. So, kita sangat berpuas hati lah kat sini. Time ni tak ramai orang. So, kita boleh buat suka-suka hati kita. So, kami boleh merangkak, berenang. Semua tak nak, gunung-gunung dia cantik. Dekat sini dia ada satu tasik ataupun sungai ke apa macam tanjung tu. Tapi dia memang cantik tu. Dia macam warna biru, warna hijau. Ada perumahan tu. Tu kan? Air kat situ macam tak sentuh. Macam masih semula jadi dia kekal. Betul. Nampak macam macam lukisan je. Ni ada kacau. Cuba adik fokuskan lagi. Okay, sekejap dah fokus. Tu, tengok sana. Oh, elok. Yang tu sangat-sangat menawan hati. Menujuk, merujukkan. Kita dah turun dekat bawah ni. Okey, lepas tu bila kita turun bawah ni ada kat belakang tu adalah Thai Mok. Cafe. Thai Mok dah ada. Mok tu sebenarnya Mok tu adalah awan nano. Tadi pun ajak kami buat apa Mok? Masa nak beli baju tadi kan. Kami, dia pun ajak kami. Apa benda tu? Mok namanya. Bukan gemuk ya. Mok tu kami. Okey, dalam dia ni. Kopi ya. Ada apa lagi? 300. 300 adik comel. Aku beli kopi yang tak kena bergula. Tengok ada menjual tu bani. Satu ayat. Tengok 5 minit ke kena kat kaki lah. Dia tak boleh duduk lama-lama. Dia tergugat. Tapi itu betul lah kat sini. Kat sini dia punya layanan je best. Layanan dia best. Bukan je muka je cantik. Dia punya ni boleh nak cakap makan lalu tak ada ayo. Hello, hello. Cakap pun comel. Kau dia hello. Hello, sawadika. Lapin tengok hati jalan tadi. Kita aku hakik dia kan lembut abu. Mereka di sini sangat tertarik dengan orang-orang di sini. Aku tak boleh. Aku tercabar. Aku tercabar. Dandang sangat aku pun. Nak balik ni. Balik mesti. Balik nak laporan. Kita dah nak balik.